Okay. Jika Bunda Sistem punya kulit yang berflek hitam yang bandel dan menahun berpigmentasi yang ingin dihilangkan dengan cara alami, cara ampuh, cara mudah. Oke, okay. Karena Bunda Sistem tidak mempunyai uang yang banyak. Oke, okay. Bunda Sistem bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini. Oke, okay. Seperti biasa Bunda Sistem kita sediakan satu wadah bersih. Untuk bahan yang kita gunakan adalah jeruk. Untuk ini saya gunakan jeruk peras. Bunda Sistem bisa menggunakan jeruk peras ataupun jeruk nipis. Oke, okay, jadi tips ini adalah tips murah, mudah, ampuh untuk menghilangkan flek hitam bagi orang yang tidak mempunyai uang banyak. Yang mempunyai uang banyak silahkan pergi ke dokter kulit, dokter kecantikan. Oke, okay, agar hasilnya lebih cepat. Kalau yang alami-alami ini memang hasilnya agak lambat, tetapi aman untuk digunakan. Oke, jadi untuk ini Bunda Sister kita gunakan satu buah jeruk nipis atau jeruk peras. Kita ambil jusnya. Kemudian kita akan tambahkan dengan baking soda. Baking soda. Jika Bunda Sister tidak ada baking soda, gunakan soda kue pun tidak apa-apa, bisa digunakan. Beli aja baking soda ini di tempat bahan-bahan membuat roti. Oke, harganya murah. Harganya sangat murah, kalau beli 5.000 aja sudah satu tempat ini, satu toples kecil ini 5.000 rupiah. Oke, ini campuran untuk membuat kue. Oke, tambahkan aja sini satu sendok teh penuh baking soda ataupun soda kue. Baking soda kalau dicampur dengan jeruk seperti ini akan membuih seperti ini, berbuih. Kita aduk-aduk. Aduk sampai rata. Sesudah larut, kita tambahkan dengan madu. Oke, kita tambahkan dengan madu sini. Untuk madunya Bunda Sister bisa menggunakan madu merek apa saja. Tambahkan sini. Madu rasa, madu TJ yang saset pun bisa digunakan. Itu yang saset harganya baru 1.500. Kemudian kita aduk. Baking soda. Jus jeruk atau air perasan jeruk. Dan madu. Setelah diaduk rata, kita bisa langsung menggunakan bahan ini. Ini bahan yang kita buat tadi. Untuk cara matinya, oleskan aja pada kulit yang berflek hitam. Pada kulit ada flek hitamnya, ada pigmentasinya, ada bekas jerawatnya, atau kulit yang berjerawat. Oke, okay? Kita oleskan aja merata. Kita diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu cuci dengan air. Oke, okay? Pastikan kulit kita ini bersih. Kemudian kita oleskan aja seperti ini. Oke, okay? Dioleskan merata pada flek hitam, pigmentasi, bekas jerawat. Oke, seperti ini aja. Kemudian kita diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu cucilah dengan air. Jadi mudah saja untuk menghilangkan flek hitam, pigmentasi, jerawat dengan menggunakan bahan alami. Dan tentunya Bunda Sister bisa membuatnya sendiri di rumah. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.